Selamat pagi dari Doggy House Jogja. Ya guys, ini vlog pertamaku. Sebenarnya nggak pertama karena udah beberapa kali bikin mini vlog di TikTok. Ini aku pertama kali bikin vlog yang panjang untuk YouTubeku. Vlog hari ini itu perjalanan menuju Taiwan bersama Jagi Dog Jogja. Jadi kita akan tour ke Taiwan dan Jepang, Asia Timur tour. Buat kalian yang mau tahu bagaimana perjalananku, tonton terus video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Jadi ke Jepang ini aku akan bawa satu tas dan tas kecil ini, lalu bawa satu trombonku. Aku harus packing dulu trombonnya. Oke. Aku mau tempel-tempel stiker. Pertama aku mau tempel stiker dari temanku yang sudah support ini. Dari Pak Frando, stiker tempel-tempel. Nah, ini di Doggy Shop bawain Mas Gusta ini stiker Segi Dog. Jadi kita sebar-sebar di sana. Ini kita mau tempel stiker Segi Dog. Nah, kita tempel di mana ya enaknya? Udah full, banyak stiker-stiker lama. Kita tempel di yang kelihatan sini. Oke, datang ya sini. Oke, jadi aku packing trombonku sendiri karena harus masuk di bagasi karena panjang. Belum bikin case yang lebih kuat dan lebih simpel. Sama Mas Nano. Kita lihat persiapan teman-teman. Oke, Mas Pangga stiker. Kaca-kaca. Persiapannya gimana, Bang? Persiapan makan-makan dulu. Siapa tahu kangen soto. Kangen soto mie. Berangkat malah ada live music lagu Sajidan. Oke, jadi kita sudah di Bandara Yogyakarta. Kita mau berangkat ke Jakarta dan nanti flight dari Jakarta ke Taiwan. Tonton terus videonya. Ladies and gentlemen, we have just landed at Soekarno-Hatta International Airport in Tangerang, Banten. Oke, sekarang kita sudah di Terminal Soekarno-Hatta. Di Jakarta kita transit dan akan lanjut perjalanan nanti malam. Sekarang jam 12 malam di Soekarno-Hatta. Kita lagi menunggu untuk check-in barang-barang lagi dan kita berangkat ke Taipei. International Dog Unit B. Sudah check-in dan lewat imigrasi. Sekarang kita menuju ke ruang tunggu. Kita naik China Airlines.
Taipei on schedule gate 1. Let's go. Oke, sekarang kita udah mau masuk ke pesawat kita flight. Semoga selamat sampai tujuan. China Airlines. Semoga selamat sampai tujuan. Amin. Akhirnya setelah 5 jam perjalanan ke Taiwan, akhirnya nyampe ya. Iya. Gimana? Lumayan ngantuk. Lumayan ngantuk. Berangkat jam 1:30 pagi. Sampai sini udah jam 8:34. Jauh ini ekspektasinya kalau di Taiwan ini semua pakai bahasa Taiwan ya, mungkin bahasa Mandarin. Dan kita harus pakai translator. Ternyata sistem di sini udah bagus, seperti di monitor pesawat tadi juga bisa pilih bahasa, jadi kita masih bisa pakai bahasa Indonesia. Dan di sini juga setiap tulisan Mandarin selalu ada bahasa Inggrisnya. Mas, telepon keluarga dulu di rumah. Oh, boleh silakan. Nah, koin. Kemingguan bisa. Kita isi arrival card. Ayo. Kita coba isi air dulu. Arrival. Kalau di sini charge-nya bisa ditaruh, kuncinya di bawah ya. Locker. Exhibition. Bandara apa ini mas? Batu, apa yang mau tuh? Sultan. Kita cari apa Pak D? Kena? Cari apa? Kita mau cari kopi sama air putih. Kopi sama air putih. Rest area. Sekarang kita mampir beli kopi di rest area. Ya, jadi di rest area ini di Taiwan suasananya itu apa ya, modern, bersih, dan udaranya itu dingin. Nah, ini tadi pakai paper glass. Maya pasti suka ini. Di sini banyak tempat sampah pilah. Sama kayak di rumah, Maya selalu pilah-pilah ini sampah. Ini lebih besar dan lengkap. Aku udah lihat beberapa kali banyak orang-orang yang tertib buang sampah sesuai jenisnya. Nih, orang depan nih dia pilah-pilah. Nah, di sini ya banyak truk, banyak kendaraan yang nggak tahu mereka siapa. Tapi aku dari duduk berapa menit ini, aku sering lihat mereka pilah sampah. Nice, Taiwan. Bangunan.
Lamongan. Lamongan. Gue mandek tinggi. Sama Starbucks ya. Salah lele. Starbucks ya. Itu mesti sih dekat sama Richard nanti selama ini. Rest area kedua. Ternyata kita di Lamongan. Kayak nggak asing gitu namanya. Halo. Ternyata kita berhentinya di Jawa Timur ya? Itu dia, makanya saya juga Lamongan. Jauh-jauh. Kita sedang berhenti di rest area untuk cari makan siang. Karena terakhir makan waktu di pesawat. Pauyuhan Rika Bunun Sidik nih yang dari Jawa Timur. Sidik yang Cak Sidik. yang main koplo. Punya koplo Cak Sidik. Is the egg is okay or no egg? No, no egg. No egg, we don't have it. Aku pesan stone pork combo. Pesan apa Pak Ting? Pesan apa? No pork. No pork. Makan siang dulu. Sebelum makan kita review tipis-tipis. Ini stone pork combo, ada nasi, ada babi, sayur-sayur, ini nggak tahu apa sayur kayaknya, ada kuah, ada mainnya sawi, dan ini yang kayak Yakult tapi besar, nggak tahu rasanya sama atau enggak. Kita coba dulu, selamat makan. Ya, mesti bit nih. Saya setelah makan siang tadi, kita lanjut lagi. Masih 3 jam. 4 jam ya. 4 jam perjalanan. Sekarang kita tebak-tebakan bahasa Cina. Masawi, alat komunikasi. Alat komunikasi apa bahasa Cina? Xiaomi. Xiaomi. Redmi. Realme. Sama Realme. Mas Pam tadi apa? Mie kotak. Pak mie kotak. Kuetiao. Cukup sekian. Mohon maaf teman-teman, terima kasih. Saya ucapkan mohon maaf kepada, terima kasih. Kita tidur dulu. Bangun-bangun semoga sudah sampai. Oke, terakhir. Ayah. Berarti itu sudah pantai. Tapi di sana udah bukit. Udah bukit. Kelihatan kayak segar banget di sini meskipun dekat dengan pantai. Kita memutuskan berhenti di pantai buat santai-santai. Ini kita di Kulon Progo. Kulon Progo. Jadi di daerah ini bukit perbukitan sebelah kiri. Tapi di sebelah kanan ada laut. Apa itu? Pantai. Laut Cina. Kenapa bisa begitu? Dan tadi sempat berhenti tuh. Pantai. Dingin. Mas Pam kenapa? Mas Pam sarut kedinginan. Kedinginan. Tuh. Mulai hujan ini. Nah, di sini tuh ter sebelah kiri. Kok pilotnya sebelah kanan? Pilotnya sebelah kanan. Bersama hei kawan, semangat yang dulu pernah hilang, membesarkan api kecil yang hampir padam. Walau sedikit tetapi
mau sampai ya mas ini ya. Akhirnya kita sampai di hotel di Taitung Bali Suites Hotel. Sampai dan ada pamfletnya. Kita tunggu kunci kamar dulu. Bagus banget, kita udah mulai masuk Christmas. Pasti lihat. Christmas. Dan habis ini kita soundcheck jam 8. Aku suka di sini banyak motor listrik. Dan aku baru lihat dua motor besar gini di jalan. Ini satu dan tadi ada satu lagi di sana. Ini ada sepeda. Ya nanti kita muter-muter lagi. Ini biar masuk kamar istirahat dan soundcheck. Terus kita coba explore dekat-dekat sini. Tonton terus ya, jangan bosan. Maaf kalau agak kurang menarik karena ini vlog pertamaku. Jadi enjoy. Bagus kok pasti bagus. Thank you Mas Awi. Oke, sudah sampai hotel dan ganti baju mandi-mandi. Sekarang siap-siap untuk soundcheck. Jadi kami nyampe jam 6-an dan langsung masuk kamar, istirahat, mandi-mandi, dan sekarang jam 8.30 kita akan pergi ke venue untuk soundcheck buat konser besok. Dan aku akan review juga kamar ini besok pas sudah terang, dan mungkin nunggu udah diberesin karena tadi nyampe langsung taruh-taruh barang semua karena udah rasanya pengen mandi. Nah itu. Ini stage-nya Siwali Taiwan. Senang banget. Terima kasih banyak untuk Peggy Dog yang sudah kasih kesempatan untuk bisa ikut perform di Festival World Music Siwali. Kayaknya suka juga deh yang bawah atau beda pak. Stage mau soundcheck, lagi siap-siap. Ayah juga udah pianonya. Selesai soundcheck, kita lanjut cari makan. Ini jam berapa ya? Sekarang jam 10 di Taiwan. Selisihnya 1 jam sama Indo. Ini lagi ngumpul buat jalan kaki bareng. Halo,
kita jalan. Kita mau cari angkringan. Angkringan di Taitung. Di Taitung ya, Pak. Sate. Taitung ya, dari satu ya. Taitung mulai. Mulai. Kita mau beli Bulky Fried Chicken, ayam goreng. Kalau di sini pakai kentang, guys, nggak ada nasi, nggak ada olive ya, Mas ya. Betul. Olive apa? Kano apa jenenge sih jenenge kaya? Popeye. Udu apa? Roket. Udu. Ana meneh sing ning pinggir go gerobak kan apa? Kae. Oh, iki sik ning gone jalan apa? Sultan Agung. Anu Yunus. di tempat ayam tadi itu enggak ada nasi, guys. Jadi kita harus cari nasi di 7-Eleven. Kita sekarang jalan ke 7-Eleven. 4 menit dari sini. Terus kita ambil ayamnya lagi. Nah, jadi di hotel ada satu motor besar dan ini yang kedua yang aku tadi bilang. Sekarang aku mau lihat-lihat isinya 7-Eleven di sini. Yang jelas semua banyak tulisan Cina ya, guys. Wow, ada di sini. Ini telur, kayak telur bacem. Tofu. Ini banyak dan gitu. Dan ini banyak coklat yang aku nggak pernah lihat di tempat lain. Ini harganya 45. NT 45 NT itu berapa ya kira-kira? Dan ada kayaknya ini wine 10% alkohol, whisky dan banyak. Lotion. Kalau fokus ada nih Baileys kecil. Kontru. Pak Teng beli apa ini? Kontru. Kontru. Berapa mili ya itu? 100. 50. 50 mili. Satu shot. Ya, ini double shot apa ya? Sekarang? Double shot ya. Double shot. Double shot. Double shot. Double shot. Double shot. Double shot. Kecil. Tapi yang jelas kita mau beli makan dulu karena lapar. Oke, jadi ini sudah pulang makan. Tadi nggak divideoin pas makan, lupa dan udah lapar. Sekalian aku mau nutup vlog hari ini, perjalanan dari Jakarta sampai hari pertama di Taiwan. Kita tutup ya vlog hari ini. Mas Awi, dadah. Jangan lupa subscribe. Subscribe, guys. Dadah. Wih.